الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif ar-rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa ajaba aidan Zaid bin Harisata ibni Sharahbila al-Kalbi maula'u alaihi salam. Wa ajaba dan menjawab aidan pula Zaidun oleh Zaid bin Harisa bin Sharahbil al-Kalbi, bekas budaknya Nabi alaihi salam. Menjawab maksudnya apa? Ya. Masuk Islam, menerima Islam. Makanya umat ada dua. Ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Umatul ijabah itu siapa? Orang yang menerima seruan Islam, orang yang masuk Islam. Ada umatul dakwah. Jadi umat yang hanya sampai dakwaan Islam tapi kagak mau menerima Islam. Dia tetap kafir. Nah, itu. Ya, jadi masuk Islam Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah bin Sharahbil, ya. Al-Kalbi. Dia adalah bekas budaknya Nabi alaihissalam. Zaid bin Harisah. Ya, jadi dulu pernah di dalam Al-Quran Zaid bin Muhammad, ya. Jadi ditegur Nabi, jangan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah. Jadi anak angkat itu orang lain. Ini Zaid bin Harisah, ya. Dia itu punya anak. Ya. 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 Oh. Oh, bukan Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah adalah beliau itu anak angkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuqalu lahu, dan ada dikatakan kepadanya Zaidun ibnu Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kenapa? Li annahu lamastara'u a'taqa'u wa tabanna'u. Karena bahwasanya tatkala Rasul membeli Zaid bin Harisah, kemudian Rasul membebaskannya dan Rasul menjadikan, ya, anak angkat. Tabannahu. Jadi Rasul beli itu budak, lalu Rasul bebaskan, lalu beliau angkat jadi anak. Wa kana mutabanni, ya, mu'tabaran. Wa kana al-mutabanna mu'tabaran. Dan adalah yang diangkat jadi anak itu dianggap kabnin hakikiin, seperti anak yang hakiki. Ya risu wa yurisu. Dia dapat waris dan bisa mewariskan. Ya. Jadi dia bisa dapat waris, bisa mewariskan. Wa ajabat aidan, dan menerima pula seruan Islam Ummu Aiman. Hadonatsu allati zawwaja li maula Zaidun. Hadonatsu. Dialah yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman di antara yang mengasuh Nabi. Yang Nabi kawinkan, Nabi nikahkan Ummu Aiman kepada mantan budak beliau yaitu Zaid bin Harisah. Ah, ini nanti ketika nikah nanti melahirkan namanya
ya Usamah. Usamah bin Zaid. Ini yang pernah saya cerita ya. Beliau umurnya baru 17 tahun tapi diangkat menjadi pemimpin perang. Di belakang ada Pak ya, orang-orang besar. Orang-orang besar maksudnya siapa? Sahabat besar. Ya, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq. Anak muda umur 17 tahun udah mimpin perang. Umurnya berapa? 19. Gede. Umurnya berapa? Hah? Umurnya berapa? Umurnya berapa? Hah? Hah? Ini kayak begini 17. Mimpin perang. Subhanallah. Tapi memang begitu. Ya. Suka kita kan diangkat orang masih muda sama gurunya. Ya, padahal yang angkat gurunya. Ada aja tuh orang yang kagak percaya, yang kurang percaya. Jadi bukan sekarang doang. Dari dulu begitu. Padahal yang angkat Rasul masih ada aja orang yang kurang percaya. Sampai-sampai Rasul mengulangi bahwasanya ya Zaid bin Harisa, apa Usama bin Zaid bin Harisa, seorang panglima yang sudah pantas menjadi pemimpin untuk memimpin perang. Ada aja yang kurang. Artinya apa nih pelajaran buat kita? Ya, kita kalau ada orang yang kayak begitu, kita maafin aja. Jangankan kita, Rasul aja, ya, ada yang protes. Bagaimana kita? Ah, pelajaran buat kita, janganlah kita menjadi orang yang suka protes. Kalau pemimpin kita sudah tetapkan, sami'na wa'ata'na, siapapun dia. Kenapa? Karena kalau pemimpin, ya, kalau dulu para nabi, sekarang para kiai, ya, sudah diangkat oleh beliau, oleh ulama, yang angkat ulama, guru yang angkat, insya Allah beliau yang paling pantas. Maka ketika kita tidak mematuhi beliau, maka berarti kita tidak mematuhi yang merintah. Tidak mematuhi Usama bin Zaid bin Harisa, berarti tidak mematuhi Rasulullah. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis enggak mau. Iblis kagak mau. Ini. Sehingga Allah mengatakan wa kana minal kafirin, keluar dia. Kenapa? Enggak patuh. Allah murka, Allah marah. Jadi ketika kita enggak patuh sama orang yang diangkat, itu telah menyinggung rasa perasaan orang yang ngangkat. Ini Allah marah. Wa kana minal kafirin. Allah tetapkan dia orang kafir. Jadi kita ikutin keputusan pemimpin, kita ikutin. Begini ikutin, begini ikutin. Lebih paham, lebih ngerti untuk kemaslahatan. Banyak tuh contoh-contoh yang seperti itu. Buat i'tibar buat kita. Jadi pelajaran buat kita. Nah, jadilah kita seorang yang mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Siapa yang suka mengambil nasihat, selamatlah dia. Wa awwalu man ajaba min ghairi ahli baitihi, dan awal orang yang menerima Islam dari bukan keluarganya, Abu Bakr bin Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah, Ibni Amir bin Amir, Ibni Ka'ab bin Ka'ab, Ibni Sa'd bin Taim bin Sa'ad bin Taim, Ibni Murrah bin Murrah At-Taimi Al-Quraisy, orang Quraisy, orang Quraisy. Kana shadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq adalah seorang teman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
qabla nubuwati, sebelum kenabian. Jadi teman jadi nabi. Kayak ada orang teman jadi kiai, jadi ustaz. Ya, masya Allah. Ada yang kayak begitu. Bapaknya jauh sih teman saya itu. Ya, anak yang teman saya. Sudah gede, teman jadi guru, jadi. Tapi bapaknya masya Allah luar biasa, masya Allah, masya Allah. Mau mengakui temannya, mau mengakui itu luar biasa, itu luar biasa. Mau mengakui temannya, jadi sepertinya ini. Abu Bakar Siddiq mengakui temannya. Abu Bakar Siddiq mengakui temannya. Mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jelas. Kecuali temannya nih ya mengikrarkan sendiri, ya mengikrarkan sendiri. Itu barunya. Ini diikrarin sama ya Allah. Nah, kalau orang sama kok kiai diikrarin sama gurunya, wajib patuh. Diikrarin, diangkat sama gurunya, wajib patuh yang lain. Kalau enggak patuh, berarti enggak patuh sama gurunya. Nah, seperti ini diangkat enggak tanggung-tanggung, bukan teman lagi yang angkat, bukan kiai, bukan apa ya, yang angkat Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita kiai ya yang angkat ya kiai yang angkat kiai ya itu ya bisyarah daripada ya Allah Subhanahu wa taala, ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menentang. Ketika kita menentang, hangus kita ya, jangan pernah ikutin apa kata pemimpin, guru umpama yang punya ketetapan, ikutin. Kalau beliau diangkat, ikutin. Selamat, insya Allah selamat. Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi beliau itu adalah teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Ya'lamu mattasafa bihi min makarimil akhlaqi. Abu Bakar Siddiq tahu sifatnya Nabi ya, daripada sifat-sifat yang mulia. Ya. Walam yahad alaih. Ya. Dan walam yahad alaih kaziban. Dan Abu Bakar Siddiq enggak tahu atas Nabi kaziban akan berdusta. Munzus tohaba, istohaba, sejak beliau bersahabat. Emang udah tahu sejak sahabat orangnya jujur. Kita mengakui sahabat kita. Makanya kita jadilah orang yang diakui kebenaran kebaikannya oleh sahabat kita. Oh kok dia emang masya Allah luar biasa, bagus banget. Emang dari dulu, sejak nyantri juga berteman dulu emang bagus orangnya. Iya. Kalau maksiat, oga banget dia. Jangan kita sama teman, ya dia, nah gue tahu, kartunya gue udah tahu. Jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai. Nah dari sekaranglah kita bina, kita bangun. Kejujuran, kebaikan, ketakwaan. Ya, dari sekarang. Fa'awalu ma'akhbarahu birisalatillahi asra'a. Ya. Bitasdiki. Maka awal apa yang Nabi beritakan kepada beliau dengan risalah Allah, beliau Abu Bakar Siddiq cepat-cepat bitasdiki dengan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar Siddiq lebih percaya sama Nabi daripada sama yang lain. Ini kejadian apa? Kejadian Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang sangat luar biasa, menentukan percaya tidaknya kepada Nabi. Ya. Yang kurang percaya jadi kagak beriman. Yang yakin ya, yang percaya jadi agak ragu-ragu, apa iya? Tapi yang yakin sama Nabi
Abu Bakar Siddiq langsung percaya. Itu ujian keimanan. Ini kayak sekarang umpama naik ke langit. Siapa percaya? Naik ke langit. Naik ke langit. Masya Allah. Nah, kita percaya aja. Wa qala, ia berkata, bi abi anta wa umi ahlus sidqi anta, kata Abu Bakar Siddiq, demi bapakku engkau dan demi ibuku engkau itu adalah ahlus sidqi anta, engkau ahli jujur. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, engkau adalah utusan Allah. Sahabat yang jujur. Sahabat yang benar. Jadilah kita sahabat. Jadilah kita sahabat yang jujur, yang benar. Jangan jadi sahabat yang munafik. Ini, kamu dengan saya sahabat namanya. Jadilah sahabat yang jujur. Jangan yang munafik. Di depan cakep, di belakang jelek. Di belakang jelek-jelekin. Dikotolin mulutnya dengan menghina, mencela, gedek, kesel, itu jangan sampai. Jangan kotori mulut kamu dengan itu dan hati kamu. Apalagi ada yang fitnah-fitnah, jangan sampai kamu terbawa arus. Kalau bisa kita nasihatin, nasihatin. Seperti Abu Bakar Siddiq, kuat imannya. Jadi sahabat terus, dari sebelum Nabi sampai menjadi Nabi, terus sahabat ikut. Sehingga apa? Jadi yang terdepan sahabat Nabi. Kana ridallah, kana ridallahi anhu. Kana radiyallahu anhu. Kana radhiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi Quraisyin ala sa'atin minal mali wa karamil akhlaki, dan adalah beliau radhiyallahu anhu seorang pemimpin mu'azzaman, seorang pemimpin mu'azzaman yang diagungkan, tuh Abu Bakar Siddiq fi Quraisyin, pada orang Quraisy, ala sa'atin, ya, dalam keadaan luas, minal mali, daripada harta, beliau orang kaya. Wa karmil akhlaki, akhlaki mulia, kaya akhlaknya mulia. Ini kaya akhlaknya mulia. Jangan kaya akhlaknya jelek, kaya sombong. Jangan sampai kita jadi orang kayak begitu. Duitnya banyak sombong, sama dengan ilmu banyak sombong. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai. Bahaya tuh. Ilmu banyak, sombong. Jangan sampai. Masih bodoh, tunduk. Itu iya. Udah pinter, busung dada. Jangan sampai. Ya. Imam Ghazali tuh udah pinter. Saya pernah baca dalam salah satu literatur, Imam Ghazali kalau pengen jadi imamul mazhab bisa, tapi beliau enggak mau jadi imamul mazhab. Beliau tetap ingin ikut kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tawaduknya beliau. Tawaduk. Orang yang tawadu naik. Jangan jadi orang yang sombong. Apalagi sombong sama guru. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sangat bodoh sekali. Jangan sampai. Sombong sama orang tua. Inna lillah. Jangan sampai. Wa kana min a'affin nasi sakhiyan yabzulul ma'ala. Adalah beliau di antara manusia yang paling apik. Dan adalah beliau itu adalah sakhian, orang yang dermawan. Ya bezulul mala, beliau berikan hartanya.
Mu'abban fi qaumi, beliau seorang yang dicintai di kaumnya. Hasanal mujalasati, beliau bagus ya duduk-duduk, bagus teman duduk. Ya, beliau bagus dijadikan teman duduk. Jadi kalau orang duduk sama dia itu enak, berteman sama dia enak, senang. Walidzalika, oleh karena itu, kulluhu, karena semuanya adalah min Rasulullah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimanzilatil waziri. Nah, ya, Abu Bakar Siddiq seperti menteri. Fakana yastashiruhu fi umurihi kulliha. Maka adalah Rasul ya, bermusyawarah kepada Abu Bakar Siddiq pada segala urusannya. Kenapa? Terpercaya. Senang kita kalau diajak. Masya Allah, luar biasa diajak bermusyawarah. Terpercaya. Wa qala fi akhihi ma da'awtu ahadan ilal islami illa kanat lahu kabwatun ghairu Abi Bakr. Wa qala fi akhihi, ia berkata pada aknya, ma da'awtu ahadan, kata Nabi ini, ya, Nabi bersabda, tidaklah aku ajak seseorang kepada Islam, masuk Islam, illa kanat lahu kabwatun, kecuali ada baginya ya kabwatun, berpikir. Jadi ketika diajak mikir dulu. Ghairu Abi Bakrin, kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar diajak Islam iya aja. Berarti apa nih? Saking percayanya. Enggak pakai nanya lagi. Emang benar? Enggak gitu. Iya. Ke kanan iya, ke kiri iya. Percaya sama gurunya. Iya. Diajak ke kanan iya, diajak ke kiri iya. Enggak negong-negong. Nah, kita harus begitu. Harus patuh. Ya, harus patuh, harus patuh. Apalagi sama orang yang mencintai kita, harus patuh. Ya. Guru kita, orang tua kita, itu orang-orang yang mencintai kita. Jangan ragu sama cintanya. Kalau teman enggak mencintai kita, kalau teman menjerumuskan kita. Tapi kalau guru, orang tua kita, dia orang yang sayang sama kita. Jangan ragu. Cari ridhonya, jauhkan murkanya. Kalau salah, buru-buru minta maaf. Bergegas. Cucurkan air mata. Minta maafnya. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah.